dulu ya kalau sebelumnya COVID ya ya lumayan lah. COVID. Iya sebelum sekarang kan COVID ya otomatis jelas menurun lah. Dan ya dulu sih bisa nyampe 1,5 dapatnya per hari. Sekarang mah ya paling dapat 1. Iya. Ya yang jualan es otomatis musuhnya hujan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Cuman dulu kan di sana di pasar tau pindah ke sini kan kebakaran pasarnya dari mulai harga 4.000 ya sampai sekarang harga 12. Bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Nah, kalau boleh tahu udah jualannya berapa lama nih? Ya lumayan sih, udah 12 tahun ke belakang ya, antara tahun 2010-an lah sini. Dari tahun 2010-an? Iya. Wow. Di Perumnas pertama ada jus ini. Di Perumnas Kota iya. Cirebon nih? Iya. Pertama kali ada jus di sini? Iya. Wow. Ini ada berapa jenis jus nih? Banyak. Kalau dulu, iya. Jualnya harga berapa? Dulu dari mulai harga 4.000 sampai sekarang harganya 12.000. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And you... Kira-kira modal dulu bikin ini berapa? Dulu ya? Kalau dulu sih ya antara 5 juta atau 6 juta lah dulu. Ya. Ya. Kalau dulu sebelum jualan jus, lu kerja atau apa tuh? Ya jualan jus aja, belum pernah nyoba yang lain. Oh, iya. Jadi sebelum jualan jus gak kerja nih? Enggak. Ya kerjanya cuma jualan jus aja. Terus kok bisa kepikiran lu ke jualan jus tuh gimana? Ya kan yang pertama simple. Terus kalau musim panas kan enak yang dingin-dingin gitu. Ya namanya juga orang jualan ya, orang usaha ya pasti kalau rugi sih ada dulu. Cuma ya sekarang ya alhamdulillah lah. Udah iya sekarang sih. Mangga satu, bumi satu. Dulu ya kalau sebelumnya COVID ya ya lumayan lah. Iya sebelum sekarang untuk COVID ya otomatis jelas menurun lah. Yang ya dulu sih bisa nyampe 1,5 dapatnya per hari. Sekarang mah ya paling dapat 1. Lumayan. Iya. Berapa cup? Kalau dulu sih nyampe habis 200. 200 cup. Iya. Kalau sekarang sih ya paling banyak juga 150. Iya, mantap. Suka dukanya jualan di sini apa? Ada cerita lucu nggak? Ya ada. Pas lagi ngelayanin mati lampu. Mati lampu? Iya. Wah, oh iya ya? Iya. Jadi blender nggak berfungsi? Nggak berfungsi ya? Nggak berfungsi. Ada yang beli juga udah. Wah. Jadi kalau lagi mati lampu sama kalau udah hujan udah. Iya. Ya yang jualan es otomatis musuhnya hujan. Iya. Ya lumayan lah. Iya.
dulu aja gitu ya. Ah, ya. Terus pernah nggak sih kayak sehari itu paling gede itu dapat berapa sih? Dulu sih dulu sebelum kompet pernah dapat sampai 25, 2 juta setengah. Dulu sih. Itu paling gede. Paling gede. 2 juta setengah doang. Dikali sebulan. Lumayan ya. Ini usaha berarti bisa lah buat. Iya, lumayan bisa. Maksudnya banyak kan? Ini sehari berapa botol? Kaleng? Pak kaleng? Iya. Ya, kalau dulu sih sampai 6 sehari itu. Sekarang mah aduh. Ini masih sisa 2 ini ya? Masih sisa 2. Nah, untuk harapan kedepannya, cita-citanya tuh untuk bisnis ini gimana? Ya, pengen ya dikembangkan lagi. Iya, punya cabang di mana-mana gitu. Iya, ya mudah-mudahan aja nanti jadi bos jus. Bos jus. Iya. Oh, ya, amin. Modalnya udah ada dong, belum? Hah, ya lagi ngumpul-ngumpul dulu. Ya alhamdulillah ya cukup lah kalau buat makan sehari. Modal sehari berapa? Tadi belum nanya. Buat beli buahnya aja atau apanya gitu. Ya lah aja itu. Ya tergantung sih, tergantung belanjaannya. Kalau misalkan ya dulu-dulu sih nyampe alpukat aja sekali belanja 20 kilo. Ya, sekarang dikurangin lah, paling juga beli 10 kilo atau 15 kilo. Itu untuk berapa hari? Sehari itu. Untuk sehari? Iya. Berarti berapa itu? Kilonya berapa? Sekarang buah-buah tuh ya emang lebih pada naik sih. Alpukat aja ada yang 25, 30, dan tuh. Jalan atau kemana gitu, jangan lupa mampir di sini ke Pas Perumnas, Jalan Cemara Raya, sama jusnya Istana Jus. Depan pasar Perum. Perum. Iya. Hari ini ya, kira-kira habis berapa? Ya, kalau sehari ya antara kurang lebih ya 300-an lah. Sudah komplit sama SS-nya, segituan lah habisnya. Ya, terima kasih ya, tadi saya sudah minum. Oke, ya sama-sama.